Nomor 10 ya. Mengapa ketika gerhana matahari kamu tidak diperbolehkan untuk melihat matahari secara langsung? Jawabannya, matahari memiliki intensitas sinar yang begitu kuat dan besar. Pada saat terjadi gerhana matahari, matahari terhalang oleh bulan sehingga saat kita melihatnya, matahari nampak tidak terlalu kuat sinarnya. Namun kenyataannya adalah ternyata intensitas dan kekuatan sinar matahari pada saat itu tidak berkurang sedikit pun. Sehingga yang terjadi adalah terjadinya kerusakan jaringan-jaringan pada mata yang melihat secara langsung pada gerhana matahari itu. Kerusakan jaringan pada mata tersebut memungkinkan terjadinya kebutaan. Saya masih ingat waktu saya kecil dulu, kalau terjadi gerhana matahari disuruh sembunyi di bawah tempat tidur ya, karena bisa menyebabkan kebutaan. Dan tetangga-tetangga saya yang nekat melihat ya dari atas genteng, dari atas mobilnya, ternyata memang bisa menyebabkan buta beneran. Dan saya bersyukur saya masih selamat karena saya manut sama orang tua ya. Seperti itu.